Susulan isu melibatkan pemain remaja yang berpangkalan di England, Jeremy Qureshi. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, pada hari ini menafikan dakwaan badan induk itu bersikap sambil lewa dalam memastikan peluang pemain tersebut mewakili pasukan kebangsaan. Sebaliknya, usaha itu gagal akibat permintaan melampau bapa beliau, Pervis Qureshi. Setiausaha Agung FAM Muhammad Syaifuddin Abu Bakar melalui satu kenyataan berkata Pervis ingin anaknya diberi keistimewaan taraf kerakyatan tanpa perlu melalui proses penilaian teknikal. Bukan itu saja, Pervis juga keberatan membenarkan anaknya pulang ke tanah air disebabkan tempoh kuarantin yang panjang. Selain sukar memberi keizinan kepada FAM menghantar kakitangan teknikal bagi menilai kemampuan Jami. Jelas Muhammad Syaifuddin, FAM telah menuntut komitmen Jami memilih kewarganegaraan Malaysia berbanding England dan melalui proses ujian pemilihan dari sudut teknikal sama seperti pemain Wan Ahmad Khuzri, Ahmad Akmal, namun tiada persetujuan dicapai. Jami kini beraksi di posisi tengah bersama pasukan remaja kelab Liga Perdana Inggeris Brighton and Hove Albion.